Melly Goeslaw tengah menjadi sorotan usai dirinya dituding menjadi selingkuhan oknum polisi AKBP Enjang Hasan Kurnia. Tudingan tersebut dilontarkan oleh Musnawati Masud, ex-istri oknum polisi tersebut, dalam surat terbuka yang diunggahnya di Instagram lantaran ingin bertemu dengan Melly Goeslaw untuk membicarakan permasalahan 15 tahun lalu itu. Melalui unggahannya pula, Musnawati membagikan beberapa artikel yang memberitakan soal dugaan perselingkuhan mantan suaminya dengan Melly Goeslaw pada tahun 2009 lalu. Musnawati berharap Melly Goeslaw berani untuk bertemu dengannya setelah 15 tahun berlalu. Tak hanya itu, Musnawati juga meminta agar Melly Goeslaw tak menjadikan suaminya, Anto Hoed, sebagai tameng untuk menghadapi dirinya. Jangan ngandelin jurus diam lo seperti 15 tahun lalu. Jangan lagi lo jadiin laki lo tameng untuk temuin gue. Karena ini urusan kita berdua, ujar Musnawati Masud dalam unggahannya. Musnawati juga mengancam akan membongkar bukti-bukti dugaan perselingkuhan tersebut jika pelantun bunda itu tak memberikan respon. Di awal niat gue baik, Mel. Gue udah berusaha DM lo dan WA manajer lo yang ada di bio IG. Tolong jangan paksa gue untuk frontal bicara yang tidak pantas orang dengar, tegasnya. Musnawati tak menampik jika Melly Goeslaw bukanlah tipe wanita ganjeng yang menggoda suaminya. Namun, Musnawati mengaku memiliki bukti kedekatan Melly Goeslaw dan mantan suaminya yang tak wajar. Bahkan Musnawati menyebut Melly Goeslaw lah yang menyebabkan rumah tangganya dengan oknum polisi itu kandas. Bahkan ia harus dipisahkan dengan anak-anaknya lantaran ia dijebloskan ke penjara oleh mantan suaminya. Lo emang bukan wanita ganjeng, Mel, tapi lo pemicu keretakan rumah tangga gue sampai gue diceraikan dengan cara tidak baik. Gue terpaksa terpisah dengan anak-anak gue karena gue dipenjarakan, tuturnya. Terakhir, Musnawati dengan tegas membantah jika dirinya ingin mencari popularitas dengan membongkar permasalahan 15 tahun lalu. Gue bukan cari popularitas seperti suami lo tuduhkan. Gue juga enggak terobsesi jadi artis. Bahkan 15 tahun yang lalu justru gue menolak album gue dirilis demi rumah tangga gue, pungkasnya menegaskan. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari Melly Goeslaw terkait dugaan perselingkuhan tersebut. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa.